Wa ila hadri jamil malaikatil mukarrabin, khususan bi hadrati Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rakib wa Atid wa Munkar wa Nakir wa Malik wa Ridwan wa malaikatil hafadlah ya mifqaya il ya fqaya il ya maimun ya sam'un ya zaitun. Wa ila jamil malaikatil ardi wa samawat, wa ila jamil malaikatil syamsi wal kamari wal nujum, wa ila jamil ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin, khususan bi hadrati Nabi Allah Khidir Balyan ibn Malkan Abul Abbasil Khidru wa Musa wa Harun wa Ibrahim wa Ismail wa Ilyas wa Yunus wa Abina Adam wa Umina Hawa, wa ila khulafa'u Rashidina Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa ila khususan Wash'al Karni radiyallahu anhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Bil Hasan Asy-Syadzili wa Ibrahim Madrasah Syekh Ahmad Al-Ghazali Syekh Ahmad An-Nawawi Syekh Muhyiddin An-Nawawi Syekh Muhyiddin Al-Arabi Syekh Bahuddin Al-Syabandi Syekh Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Asy-Syaikh bin Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni wa ila jamil awliya ilah minal masyriqi wal maghribi wal ajam bil khus awliya ila tisi'u lahum sunan rahmatullah ambil wa akhir musan kila jakuratin syait wa ila khusan bi hadir wa syaih wa syaih wa syaih Zainal Ilmi wa syaih Arshad Al-Banjari wa syaih Ahmad Zaini Ghani syaih Al-Habib Muhammad bin Ali bin Hasan bin Toha bin Yahya wa Syekh Haji Muhammad Al-Mudin, wa Syekh Haji Muhammad Sulaiman, wa Syekh Habib Muhammad bin Saleh bin Yahya bin Hasan, Habibi Dadu Tenggang Barungan, Syekh Abdul Rahman. Wa usulihim wa furu'ihim wa alibaytihim wa akhbabihim wa mahabbihim wa li syuyukhihim wa muridihim wa jama'atihim anna allaha yuli darujatihim fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil wa ila khusan bi hadrati man khusan bi hadratil asy-syekh Thaifur Mawardi wa ila jami' masyayikhina wa ustadzina wa mu'allimina wa ulama'ina wa li ahlina wa qaumina wa sabiqina wa li awdatina ولذريتنا لتلاميذنا لجماعتنا خصوصا جماعة أحمد السنة ولمن حضر في هذا المجلس المبارك بحضرة والدنا ووالديكم ولروحان وروحانيتهم ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات خصوصا جميع حاجتنا وحاجتكم زيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا
ويا من ويا من ويا من يخطب وصاله يا قعدة يا قعدة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صلي عليه صلي عليه وسلم يا ربي صلي على صلي على محمد يا ربي صلي عليه صلي عليه وسلم يا ربي صلي صلي عليه وسلم يا ربي عسكري
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وانت راضي يا رسول الله يا رب عشاني وترى
مثل زين العابدين عاني وامره البخي خير ولي مثل زين العابدين عاني وامره البخي خير ولي والإمام الصادق الحبيب وعليه ذي العلا اليقين يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله
ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا كأنه البدر في تمامه بحرمة النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Oh,
marhaban bika inna bika nazat marhaban marhaban ya nur alaini marhaban marhaban ya dar husaini marhaban wa bijai ya ilahi marhaban فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله تعشى أشرف الرسل محمد والسلام المستمر كل حين يتجه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد سعد العزاء والعليم والعلماء والكيائي والحبائب بالخصوص pendengar Syekhina wa bi murabbi ruhina Romo Kiai Haji Taifur Mawardi wonten ngarsanipun Al Habib Abu Bakar As-Sakaf wonten ngarsanipun Al Habib Alawi Barokbah dan sedaya para ulama para kiai para habaib nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, langsung saja acara selanjutnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
untuk al-mau'izatul hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Abu Bakar bin Habib Abu Bakar As-Segaf. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Dzil quwwati wal in'am. Alladhi takarrama alayna binikmatayil imani wal islam. Wa faddala alayna شهر ربيع الأول شهر المحرم شهر الذي فيه ولد سيد الأنام حتى تنتشر بركته على جميع العالم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا ومولانا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد حضرة الكرام Sadatin al-habaib yang sangat kita muliakan, panjenenganipun Habib Habib Alwi Barokbah yang sangat kita harap-harapkan barokahnya, serta para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan Asma Karim setunggal, penobo setunggal yang kita muliakan. Para alim ulama yang kita muliakan. Wabil akhas panjenenganipun Al-Fadil Syekhina Guru besar kita Abuya Thoyyibur Mawardi yang kita muliakan. Serta bapak-bapak kiai yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu yang kita muliakan. Para sesepuh bini sepuh. Semua jamaah yang hadir di malam hari ini yang kita bahagiakan. Wabil khusus Sahibul Bait panjenenganipun Bapak Faisal Gus Ulil Absor. Kebenaran dereng kenalan ngapunten. Sekeluarga besar yang kita muliakan, yang kita banggakan, yang kita harap-harapkan, kita doakan mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang berkah. Kita doakan mudah-mudahan perjuangan beliau untuk menyadarkan umat manusia supaya berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala semakin meluas. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan berkah syafaat dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf tidak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya
secuil kata dua kata, insya Allah nanti akan lebih panjang kita mengambil ilmu dari para guru-guru kita yang lainnya. Penting sekali kita merayakan hari-hari Maulidur Rasul untuk menunjukkan bahwasanya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada rasa cinta kita kepada Allah kecuali harus kita tunjukkan mahabbah kita kepada Sayyidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan cinta sama Allah kok tidak cinta sama Rasul, itu bohong. Ada orang mengatakan saya ikut dengan ajaran Allah tapi kok dengan Rasulullah kok tidak senang, itu bohong. Kalau sudah mengatakan senang sama Rasulullah tapi kok tidak senang dengan duriahnya Rasulullah, itu pun berbohong. Karena Rasulullah itu punya keturunan yang kapan apabila kita membayangkan seandainya kita sebagai seorang yang dituakan dan kita punya jamaah, kita punya santri, kita punya orang-orang yang cinta sama kita, mereka semuanya mengatakan sama kita cinta sama panjenengan, cinta sama panjenengan, di bawah sana ternyata mereka kok membenci daripada anak keturunan kita, kira-kira cinta mereka akan diterima sama kita banda? Otomatis adanya kita mahabbah sama Rasulullah, kita harus mahabbah dengan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kumpul seperti ini menambah mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mensifati daripada perkumpulan-perkumpulan seperti ini dengan sebutan raudhatun diyatil jannah. Pertamanan daripada pertamanan surga. Maka kapan sampean semua masuk di dalam pertamanan surga harus bisa mengambil faedah-faedah yang ada di dalam pertamanan surga yang akan kita bawa pulang, sehingga keberkahan tersebut akan terbawa pada diri kita dan akan memberikan berkah kepada keluarga kita. Maka dengan adanya kita sering hadir di majelis ta'lim, otomatis harus mempunyai perubahan. Perubahan yang tadinya kurang baik menjadi baik, tadinya yang baik tambah baiknya, tadinya yang mungkin masih jelek sama sekali tidak ada baiknya, kita pulang dari majelis taklim seharusnya membawa kebaikan. Mudah-mudahan dengan adanya kita sering hadir di majelis taklim, kita akan tambah istiqomah ibadahnya, ditetapkan iman Islamnya, sehingga kita menjadi ahli surga semuanya. Amin Allahumma amin. Kadang saya sampaikan bahwasanya termasuk hikmah kita menghadiri tempat-tempat majelis ta'lim, apa sih yang perlu kita bawa dari majelis ta'lim, yang terutama sekali adalah perubahan yang harus diwujudkan pada diri kita dan bisa membawa perubahan daripada keluarga kita yang tadinya mungkin belum begitu senang melakukan sholat untuk berjamaah. Seharusnya setiap menghadiri majelis taklim pulang harus senang sholat berjamaah. Mudah-mudahan sholat jamaahnya tambah mempeng. Karena kalau kita melihat sejarah bahwasanya orang-orang yang berangkat untuk berhaji ke Baitullah, mereka akan mendapatkan predikat mabrur. Itu sebab karena apa? Karena mereka setelah pulang daripada haji di Baitullah, ziarah kepada Rasulullah, pulang membawa kebaikan dan memberkahi kepada keluarganya. Yang tadinya mungkin belum begitu senang jamaah, maka senang berjamaah. Itulah haji yang mabrur. Karena kita tidak tahu apa kapan kita akan diberikan kematian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji, kita bisa melihat mereka orang-orang yang pulang haji bukan hanya mempunyai predikat sebagai bapak haji, ibu hajah,
kapan tidak dipanggil haji itu rasanya jengkel, tidak dipanggil ibu hajah itu kadang rasanya tidak suka. Tidak, kita pulang haji itu harus membawa perubahan yang kita bawa pulang ke rumah. Jangan hanya kepengin mempunyai titel sebagai Pak Haji saja, sebagai ibu hajah saja, itu tidak. Kira-kira di sini sudah pada haji semua apa belum? Belum haji, Pak. Masya Allah, kok kasihan kadang. Kepengin tak kasih amalan supaya dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa cepat hadir ziarah Baitullah. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Maunya benar apa hanya mau-mauan? Sebab gini, Pak. Jadi kalau orang meminta sama Allah Subhanahu wa taala itu merasa terpepet. Orang merasa terjepit itu biasanya doanya tepat makbul. Tapi kalau doanya cuman hanya sekedar saja, itu biasanya doanya itu enggak makbul-makbul. Makanya kalau sampean itu habis sholat kan doa terus. Apa yang kita doakan? Apa yang kita minta sama Allah? Tapi kadang kok enggak tekan-tekan nang Allah. Karena tidak pernah merasa kepepet. Jadi kalau sampean merasa kepepet, insya Allah doanya itu tepat makbul. Ada suatu cerita, Pak. Ceritanya wong kepepet. Jadi suatu hari itu ada orang kaya raya, luar biasa. Orang kaya raya, tapi dengan kekayaan mereka tidak pernah hadir di majelis taklim. Tidak pernah sowan para habaib, tidak pernah sowan para pak kiai. Sehingga yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa membolak-balikkan manusia itu sekehendaknya beliau. Yang tadinya miskin diangkat bisa menjadi kaya seketika. Yang tadinya kaya bisa dihancurkan seketika. Maka Allah membolak-balikkan perkara dengan sangat mudah sekali. Tiba-tiba ini orang yang kaya, Pak, yang tidak pernah sowan kepada para pak kiai, tidak pernah sowan kepada para habaib, tiba-tiba dihancurkan usahanya, Pak. Kira-kira di sini ada enggak orang yang kaya enggak pernah sowan para habaib? Ada enggak? Ada enggak orang yang kaya enggak pernah sowan sama para ulama? Ada apa enggak? Oke, kita doakan wae, muga-muga ndang sadar sebelum dibalikkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga singkat cerita ini orang habis-habisan. Harta benda habis, perusahaan habis, partner semuanya lari, tidak mau joinan lagi. Didatangin, tahu ini orang sudah habis-habisan. Biasa, yang namanya pertemanan kalau ada duitnya biasanya disayang-sayang. Iya benda. Tapi kalau kapan kok sudah hancur, ah nyun sewu. Datang ke sana nanti ya, jangan-jangan dimintain utang. Sehingga sudah habis, habis-habisan, rumah tinggal rumah. Sehingga sampai kasur pun dijual sama dia untuk makan, banyak utang. Sehingga datang kepada Bapak Kiai, kepada habaib. Datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo-monggo masuk. Setelah masuk ditanya, Bapak ini dari mana ya? Oh, saya ini desa sebelah. Desa sebelah siapa? Ini desa apa nih, Beb? Sungai Kapit. Desa sebelah sana, sebelahnya apa? Wah, angel. Ah, pokoknya desa sebelah gitu aja. Ongel kulo ndak apa-apalah. Dari desa sebelah. Loh, kok saya ndak pernah kenal sama sampean? Iya. Maaf Pak Yai. Memang saya seumur hidup baru sowan sekali ini sama Bapak Yai. Oh gitu. Iya. Ada apa? Silakan. Maaf Pak Yai. Saya dulu ini mantan orang kaya. Saya dulu adalah mantan orang kaya. Lah terus sekarang sudah menjadi orang yang tidak kaya lagi. Itu kenangan masa lalu.
saya punya rumah di pojokan sana, rumah yang paling besar Pak Yai. Oh, rumah itu punya sampean? Iya, paham Pak. Oh, saya sering lewat sana. Rumah yang gede itu? Iya, tapi sudah tidak ada apa-apanya Pak Yai. Cuman wujudnya saja besar, di dalamnya sudah tidak ada kasur, kemarin terakhir tak jual Pak Yai. Masya Allah. Lah terus ada apa? Gini Pak Yai, saya datang ke sini pertama silaturahim, kedua mau minta ijazah amalan sama Pak Yai. Biasa orang kalau kepepet datang ke teman sudah tidak diterima, datang ke sana tidak terima, tidak diterima. Inisiatif terakhir datang ke Pak Kiai, datang ke habaib, tidak bawa gula teh juga tidak apa-apa. Iya Bu. Datang ke sana wadul, apa ini bahasanya wadul lah, apa, mengadu kesusahan tanpa membawa apa-apa, yang namanya kiai, yang namanya habaib, datang ke sana Pak kesusah, sesusah-susahnya tidak bawa apa-apa, diterima. Insya Allah para kiai di sini pun habaib diterima ya Bib ya. Insya Allah, alhamdulillah. Akhirnya ya agak jengkel juga Pak. Dulu waktu kaya tidak ingat sama kiai, tidak ingat sama habaib, tidak mau datang kepada ulama, tidak mau datang ke majelis taklim. Ini sudah habis-habisan baru mau datang ke majelis taklim, datang sowan kepada para kiai, para habaib. Kanan-kanan ini rotok jengkel. Akhirnya ngimpun ngeten mawon. Ya senajan jengkel, diminta apa yang diminta sama tamunya ya tetap dikasih. Senajan rada jengkel. Makanya hati-hati kalau sampean datang sama habaib, datang sama Pak Kiai kepada Agusnya ini, kok sampean enggak pernah datang ke sini, datang-datang wadul kesusahan, nanti dikasih amal yang susah sampean. Akhirnya benar. Ya sudah gini aja. Sampean baca ayat kursi saja setiap hari 1000 kali. Jangan sampai putus 41 hari. Disuruh baca ayat kursi berapa? 1000 kali. Kira-kira berani benda? 1000 kali semalam, tiap hari 41 hari jangan sampai godang. Oh nggih, matur nuwun Pak Yai, matur nuwun ya Habib, matur nuwun, langsung pergi Pak. Saking mantepe. Mergane wong kepepet. Mane kula ajeng paring ijazah karo sampean, kira-kira wong kepepet murah. Nek kira-kira ora kepepet aja nyalahke Habibi, salah sampean ora kepepet. Ngoten. Ora mandi. Sing akhirnya ini orang pulang, Pak. Setahun, 2 tahun ndak kelihatan lagi. Rupane mempeng, Pak. Masya Allah. Setiap malam baca ayat kursi ping 1000. Ada yang mengatakan ping 10.000 Pak. 10.000. Ayat kursi 10.000. Kira-kira mampu enggak satu malam? Kalau mampu tak kasih duit langsung. Tak. Akhirnya setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun datang lagi ke situ Pak. Datang bawa kendaraan yang mewah. Ada Fortunernya, ada apa lagi? Yang macam-macam Pak. Masya Allah. Ini ada mobil 3, yang satu buat bawa barang-barang, yang satu buat bawa juragan, yang satu ada anak buahnya. Ya Allah, ini siapa ini? Lupa. Ini kiai lupa. Orang bertahun-tahun enggak pernah apa? Sowan. Sowan cuman sekali, habis itu enggak pernah datang lagi. Lupa. Nanti dulu ini bawa-bawa apa ini? Bawa gardus banyak Pak. Ini nanti dulu ada apa? Ada apa? Takutnya nanti ada bom lagi. Kiainya dibom lagi. Hati-hati zaman sekarang ya. Enggak ini, Pak Ustadz. Ini buat Pak Kiai ini. Ini sedekahan dari juragan saya katanya. Lu siapa juragan? Itu tuh juragan saya baru keluar tuh. Oh, enggak kenal juga. Ah sudah dibawa masuk, bawa masuk. Akhirnya ini kiai mah apa? Tamunya masuk, juru masuk, ketemu sama kiai, lupa lagi kiai. Nyun sewu, sampean ini siapa? Loh, Pak Yai, sudah lupa sama saya. Loh, sampean siapa? Dulu saya pernah sowan sekali. Loh, sowan sekali. Emang kiai li sowan sampean tok apa? Oh. Setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, yang sowan itu sudah tidak hitungan.
kok disuruh ngeling-ngeling sampean yang sowan seumur hidup baru sekali, ya ora kemutan. Saya dulu itu loh Yai, dulu yang mantan orang kaya dulu, terus saya hancur habis-habisan, terus saya sowan ke sini sama Pak Yai katanya. Oh, dieling-eling, oh Masya Allah sampean toh, iya. Duh, ini ada apa ini? Alhamdulillah Pak Yai, terima kasih banyak Pak Yai, Masya Allah, luar biasa. Saya dikasih amalan sama panjenengan mandi. Ini sekarang alhamdulillah, ini saya bisa mendapatkan apa yang dulu saya minta sama Pak Yai. Mudah-mudahan semua usaha saya kembali lagi dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ini ada kontak, ada BPKB, ada STNK. Milih yang mana Pak Yai? Yang Fortuner, apa yang Venture, apa yang oh, no. Masya Allah. Kira-kira ada orang kaya di sini yang seperti itu benda? Ada orang kaya yang seperti itu benda? Kalau enggak kita doakan saja. Iya, Masya Allah. Sehingga ini kiai ini kaget. Loh, dulu sampean ini tak kasih ijazah apa? Jadi kiai habaib kadang ngasih ijazah sama orang, kadang mereka pun enggak melakukan. Tahu Pak ya? Apalagi jasa sampean yang meminta itu dengan rasa jengkel. Disuruh membaca ayat kursi selama 41 hari setiap malam membaca 10.000. Kok siapa yang kuat? Oh, alhamdulillah Pak Yai. Dulu saya datang ke sini minta ijazah sama Pak Yai, saya dikasih ijazah untuk membaca ayat kursi setiap malam 10.000. Hah? 10.000? Kiai ini aja kaget. Yuk sampean mampu menjalankan, alhamdulillah berkah Pak Yai, saya bisa melakukan, bisa membaca ayat kursi setiap malam selama 10.000, 41 hari enggak pernah godang Pak Yai. Akhirnya kiainya mikir, membaca ayat kursi 10.000 setiap malam, tak pikir ora tekan nih. Yuk aku pengen weruh carane maca. Ngeten, Pak, sampean li carane maca ayat kursi niku kepripun? Kok iso-isone sampean 10.000 kok gatel ngono kuwi iso rampung ngono kepiye? Loh, jenengan ngendikane kan maos ayat kursi, Pak Yai. Alhamdulillah. Kula le maos nggih ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Ngoten, Pak. Le maos napa, Pak? Ayat kursi, ayat kursi. 10.000 wong 20.000 ya mampu ayat kursi tok lah ngoten. Lho, sampeyan le macane ayat kursi tok. Lah nggih, Pak Yai ngendikane ayat kursi. Lah kula nggih macane ayat kursi mawon, cekap lah ngoten to, Pak Yai. Alhamdulillah berkah Pak Yai niki. Niki monggo dikersakaken mobil sing pundi, Pak Yai? Wah. Masya Allah Pak, niku jenenge wong kepepet. Makanya sampean tak ijazah mboten kepepet ra mandi, Pak. Karo diwaca ping 50 ngono ra mandi. Tapi insya Allah kalau sampean kok merasa kepepet, merasa butuh, yakin ya Allah, saya dengan ini amalan saya akan dikasih apa yang saya minta. Insya Allah sampean akan bisa ziarah Mekah Madinah. Alhamdulillah. Siap? Saya kasih ijazah. Setiap habis sholat fardu membaca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Apal semua? Apal semua? Membaca ya arhamar rahimin setiap habis sholat itu selama habis sholat, setiap habis sholat itu sebanyak 12 kali. Jangan ribu Pak, bahaya sampean. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin 12 kali. Habis itu baca doa 4 kali. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asy-syarifain wa hajja baitil haram birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah hafal? Sudah hafal, Pak? Sudah hafal? Lah terus gimana caranya?
Baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin 12 kali, hafal? Hafal semua? Doanya, mari tak tuntun, mari tak bimbing, 3 kali saja. Hafal enggak hafal terserah sampean. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asy-syarifain wa hajj baitil haram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asy-syarifain wa hajj baitil haram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asy-syarifain wa hajj baitil haram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah hafal semua ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan kemantepan hati, pokoknya penting mantep Pak. Kalau sampean minta apapun, baca wirid apapun, ndak mantep, ora bakal mandi. Insya Allah ngoten iki Gus nggih. Nggih. Nek Gusti mantep ngoten niku dongane mandi kabeh. Nggih. Tambah laris insya Allah. Amin. Lah penting sekali supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangga kita sareng-sareng kita sama-sama tambahi muhibbin kita kepada Rasulullah supaya kita senang untuk menjalankan apa-apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Kalau kita merasa cinta sama Rasulullah, seharusnya kita sering melakukan apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya kadang ada orang mengatakan cinta sama Rasulullah, kalau ditanya sholatnya seneng jamaah apa enggak? Pak, sholatnya seneng jamaah apa enggak? Rasulullah itu selalu berjamaah, enggak pernah sholat sendirian. Kalau sampean mengatakan cinta Rasulullah, seharusnya sampean sholatnya juga berjamaah. Kira-kira berjamaah apa enggak? Berjamaah apa enggak? Yang jujur, kok muka-muka ini kata orang itu ngapusilan. Kalau sampean cinta sama Rasulullah, Rasulullah itu senang sholat-sholat sunnah. Kira-kira sudah melakukan sholat witir apa belum? Sholat witir ada berapa Pak? Sholat witir sudah dilakukan apa belum? Lakukanlah sholat witir, walaupun dengan malas-malasan, dengan cara duduk tidak apa-apa. Kalau menurut saya Pak, daripada kita mau melakukan secara berdiri kadang rasanya malas, sudah lakukanlah sholat-sholat sunat dengan cara duduk tidak apa-apa. Sholat witir, sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah dengan cara duduk tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sah, penting mau melakukan. Kita mengambil istiqomahnya. Kita mengambil istiqomahnya supaya kita ibadah itu ada yang istiqomah. Maklum, al-istiqomah khairun min al-fikaromah. Satu punya istiqomah saja, sampian itu bisa mengungguli daripada 1000 karomah. Banyak sekali daripada faidah-faidah daripada sholat-sholat sunat. Di antaranya ada faidillah daripada sholat qobliyah duhur sama ba'diyah duhur. Ada satu hadis mengatakan, man wadhoba arba'an qoblat duhri wa arba'an ba'daha harramahullahu jasadahu alannar. Kira-kira takut dengan neraka benda Pak? Takut dengan neraka benda? Takut bener apa takut-takutan? Ini yang repot ngoten niku. Merasa takut tapi tidak ada apa? Tidak ada geraknya. Kayak kita memang benar-benar merasa takut. Ayo kita sama-sama belajari. Kita memang benar-benar takut sama Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu panas, Pak. Sampean tahu ya, udut rokok, rokok puntungan itu kira-kira kalau sampean ngerokok sama temennya, keselenet sama temennya, kira-kira sampean apa yang akan sampean ucapkan sama temennya? Sampean kesenet gak sengaja, uy matanya gak lihat apa? Ada mbak dari situ? Maaf pak gak sengaja, iya tapi matanya, matanya terus gak.
Panas, Pak. Neraka itu panas. Panas. Api yang di bumi saja itu sudah panas, apalagi api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Himidin, dahalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari api neraka semuanya. Man wadoba arba'an qobla dhuhri wa arba'an ba'daha haramahullahu jasadahu ala nar. Siapa yang melanggengkan, yang selalu melakukan sholat 4 rekangat sebelum duhur dan setelah duhur 4 rekangat, akan diharamkan jasadnya untuk masuk ke neraka. Insya Allah sampean mau melakukan, sampean akan diselamatkan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Dan sholat-sholat yang lainnya, tapi jangan berpegangan. Kadang ada orang melakukan masya Allah, nak sholawatan seneng, nak apa acara apa pengajian-pengajian seneng, tapi kadang sholat fardunya tidak dijaga. Ini salah besar. Sholat fardu itu adalah modal utama kita. Segala amaliah apa saja kalau sholatnya rusak, maka tidak akan diterima sholat ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat kita, sholat lima waktu itu adalah pokok daripada semua ibadah-ibadah kita. Sampean membaca sholawat, sampean membaca apapun, aurat apapun, kalau sholat lima waktu kok gak dibaca, nyun sewu, tidak akan diterima. Makanya selagi kita mampu untuk sholat lima waktu, jagalah lima waktu tersebut. Jangan sampai lima waktu itu ada yang ditinggalkan. Karena Rasulullah mengatakan awwalu ma yusabu yaumil qiyamati as-shalah. Pertama kali yang akan ditanyakan nanti di yaumil qiyamah itu bagaimana sholatmu? Sholat lima waktumu itu bagaimana? Kalau memang sholatmu sudah benar semua, maka amal-amal yang lainnya pun akan dihitung sebagai amaliah yang baik semuanya. Tapi kalau sholat kalian itu kok rusak, nyun sewu, amaliah-amaliah yang lainnya yang kelihatannya baik, yang kelihatannya baik tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya kita kumpul pada malam hari ini, yang mungkin belum bisa melaksanakan sholat lima waktu, mudah-mudahan bisa melaksanakannya. Yang sudah sholat lima waktu, mudah-mudahan bisa istiqomah. Yang sudah istiqomah, mudah-mudahan bisa berjamaah. Dan semuanya mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan ahli jannah semuanya. Alafu minkum, cukup sekian segala kekeruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.